Halo broku semuanya, sudah lama aku gak upload konten tentang game ini, maaf banget karena sibuk di real life-nya. Oke Jati, di sini saya akan membuat tutorial dari pertanyaan ini. Caranya itu sebenarnya gampang banget, tapi mungkin dia pemula Jati kurang paham. Yang pertama itu kalian kalau main di Wing Speaker, kalian harus punya karakter Ace, seperti di video ini. Dan yang kedua, karakter kalian harus punya lompatan 170 ke atas. Jika nggak sampai 170, nggak bakalan bisa boom jump. Nah, di sini saya membandingkan lompatan 170 dan 165. Dan jika kalian nggak punya karakter Ace, kalian juga bisa pakai karakter Opatowas. Dan ini OS gua lompatannya udah 175, jadi kemungkinan bisa boom jump. Oke, di sini saya bandingkan dengan Blaker ya. Nah, Blaker saya lompatannya cuma 165. Oke, kita coba dulu yang Blaker. Nggak ada suara bomnya. Oke, next aja. Nah, sekarang gantian yang Wing Speaker. Nah, rasakan perbedaannya. Oke, jadi itu perbedaannya, dan kita langsung aja ke gameplaynya. Di sini gue main turnamen aja ya biar enak. Thank you.
daripada kalian bosan kan ya? Oke, GT segitu aja kontennya. Kalian juga bisa request untuk konten apa lagi. Dan jika kalian ingin order akun maupun top up, langsung aja ke Instagramku. Dan tunggu nanti ada giveaway akun spesial 4.000 subscriber.